Oke, sekarang hujan-hujan gini masih di Medan. Kita lagi mau jalan ke Biun Bebek Atak. Yuk, langsung jalan aja nih. Sekarang ini kita udah sampai nih di Biun Bebek Atak. Yuk, kita masuk. Minta satu porsi Biun Bebeknya. Daging dalam mau apa? Oh, bebek daging aja. Daging. Iya. Oke, sekarang gue ada di Biun Bebek Atak. Lama banget pengen kesini. Kira dari Jakarta nyampe juga ke Medan dan nyobain Biun Bebek Atak. Nih, kalian lihat di porsinya. Tadi lumayan gede loh. Gue kira di piringnya itu paling porsinya seberapa, tapi ini lumayan gede porsinya. Kita pastinya harus cobain nih Biun Bebek Atak kalau ke Medan. Gue gak suka yang pake, apa namanya, gue gak makan jeroan, jadi gue minta tadi pakai daging bebek aja langsung. Oh, ini bihun. Bihunnya beda kalau bihun yang di misalnya kayak di Tangerang gitu ya, misalnya bakmi bihun itu bihunnya kan lebih tipis nih, kelihatan sih bihunnya lebih tebal. Ada bebek yang pastinya, terus ada bawang goreng nih, bawang putih goreng, sama ini ada selada. Terus sama sini kita juga dikasih kuah nih. Wah, kuahnya panas banget, gue gak bisa angkat. Terus dikasih juga bumbu, kayak bumbu pedas nih, tadi gue cium bentar sih. Sekarang kita coba ya langsung nih. Gue ada aduk-aduk dikit. Emang ya, makanan Medan itu emang gak pernah salah ternyata ya. Sama ini cuman paling kalau makan Chinese food itu ke Glodok di Jakarta. Tapi begitu ke Medan, udah cerita yang baru. Kita coba potongan bebek. Tadi bihunnya lembut banget, enak banget bihunnya. Bebeknya rasanya ringan sih. Mungkin kalian harus tambahin kuah pedas ya ini nih. Kita aduk-aduk dikit. Kalau udah diaduk-aduk, langsung aja kita hap. Gimana cara jelasinnya? Enak banget. Dari campur bumbu ya tadi, langsung aja kita makan lagi. Bebeknya itu nggak bau sama sekali. Sayang banget tadi pas dibikin nggak bisa di videoin karena jadi cepet banget, gue baru keluar bentar tadi langsung baik-baik udah ada. Nah, sesumpit terakhir. Oke, bihunnya udah habis. Kita coba sekarang kuahnya. Wow. Ini kuahnya kayak gue pernah minum deh. Tapi di mana ya? Gue kayak pernah minum nih kuahnya. Broth-nya itu benar-benar rasanya enak. Nggak terlalu strong. Tapi kayak ada aromatik di belakang rasanya gitu.
Oke, tadi tuh makan di bihun bebek atak, enak banget gue bilang sih. Gue kasih poin 8,5 dari 10. Bihunnya enak, bumbu pedasnya juga enak banget. Bumbu pedasnya itu kayak ngekompletin rasanya gitu, pokoknya enak banget. Jadi kalau kalian suka video ini boleh like dan subscribe. Bagikan video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di perjalanan berikut. Oke. Okay.